Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal Hadi Cahyanto secara kompak berolahraga bersama di Komplek TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Olahraga bersama jajaran TNI dan Polri ini melibatkan 4.250 personil, terdiri dari 1.910 personil TNI, 1.523 personil Polri, dan 817 personil pendukung. Olahraga bersama ini bertajuk Olahraga Bersama TNI dan Polri guna meningkatkan sinergitas dan soliditas personil TNI dan Polri dalam rangka menjaga keutuhan NKRI. Kegiatan olahraga yang dilaksanakan adalah apel olahraga bersama di lapangan Apel Plaza, senam peregangan, jalan sehat, senam pelemasan, tarian Maumere, ramah tamah, dan diakhiri dengan hiburan. Meningkatkan soliditas TNI Polri bukan hanya pada tataran atas seremonial, tapi sampai ke bawah, dan kenyataannya sampai saat ini yang saya lihat bahwa mulai tataran Mabes Polri, Mabes TNI sampai dengan tatuan di bawah, semuanya bersatu menyatakan solid, TNI solid dalam rangka merekatkan NKRI. Ini adalah makna yang ingin saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Kemudian tentunya kegiatan pagi ini juga tentu dengan banyaknya teman-teman media di sini, seluruh Indonesia agamanya akan berkumandang juga. Indonesia merindukan kebersamaan antara dua elemen yang sangat penting ini. Sekali lagi tanpa menafikan yang lain-lain lah. Tanpa menafikan yang lain-lain elemen, tapi elemen TNI dan Polri sebagai penjaga kedaulatan negara ini merupakan elemen yang sangat dibanggakan dan dirindukan oleh rakyat. Oleh karena itu kebersamaan Polri dan TNI, kalau Polri dan kompak, rakyat juga tenang, investor juga nyaman gitu Pak untuk masuk ke sini. Ya. Dari Jakarta, tim liputan Tribrata TV. Salam Tribrata. Halo.